Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung bab ma jaa fi sibabul mu'min fusuq. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan makian orang mukmin itu maksiat. Baik. Jadi kita dah hidahkan pada tuan-tuan kuliah kita, nota dah hidah belum? Baik. Hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'ud qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qitalul muslim akhahu kufrun wa sibabuhu fusuq. Hadis yang hasan lagi sahih. An Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud katanya. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qitalul muslim akhahu kufr. Pembunuhan orang Islam itu saudaranya kufur. Wasibabuhu fusuq. Dan memakinya itu maksiat ataupun fasik. Baik, ada dua benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Hello. Dua perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hello. Yang pertama, membunuh orang Islam. Maka orang yang membunuh orang Islam, akhahu kufur, saudara kepada orang kafir. Maknanya apa? Kalau kita ni bunuh kawan kita sama-sama Islam, kita ni jadi adik-beradik orang kafir. Bukan jadi kafir, jadi adik-beradik sepupu sepapan. Lebih kurang macam kafir. Tu. Bukan maknanya dia tu jadi kafir, tak. Perangai dia, sikap dia tu, dosa dia tu, macam jadi kafir. Wasibabuhu, memaki orang Islam, fusuk. Memaki orang Islam itu jatuh kepada fasik. Jadi ada dua benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca pada malam ni, insyaAllah. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku, makian dan busuk mulut itu daripada keji tabiat dan jahat. Tuan-tuan yang saya muliakan, persoalan tentang hati. Dia kata, ustaz, dia tu mulut, memanglah mulut beret, tapi hati bagus. Dia tu memang mulut cabui, ustaz, oi, tapi dia baik. Dia tu duduk suruh kira dia lah, cakap tak berlapik, tapi dia bagus. Hati dia bagus. Tuan-tuan, persoalan hati Allah saja yang tahu. Tapi yang dinilai ialah akhlak. Yang orang duk tengok, yang orang duk perhati ialah akhlak. Akhlak tu mai daripada mana? Salah satunya mai daripada mulut. Kalau mulut dia selalu bercakap benda yang buruk, selalu duk maki, itu tandanya buruk tabiatnya dan jahat tabiatnya.
kita panggil akhlak yang buruk. Tak ada tuan-tuan nak kata dia baik ustaz, mulut dia saja dak jahat. Orang yang baik pada hati, baiklah pada mulut dia. Orang yang baik pada hati, baiklah kata-kata dia. Dia tak ada nak maki orang. Tapi hari ni kalau kita maki orang, seronok kita dengar. Kalau orang tu maki orang lain, kita ni tepuk tangan di bawah. Tuan-tuan nak jadi fasik ke? Penyakit sekarang ni, tuan-tuan ni. Yang memaki tu pula disukai. Yang kena maki tu pula pada muka. Salah tu, tuan-tuan. Hukum tak boleh. Maka yang dikeji akan dia oleh syarak dan ditegaknya daripada yang demikian. Maka sebab pun mempermaki itu ada kalanya kasat menyakiti hati orang yang dilawan. Maka ini banyak berlaku pada berkelahi dan berjawab dengan keras cakap. Baik, mai daripada mana maki ni? Dia kata yang pertama maki ni kasat untuk menyakiti hati orang yang kita lawan. Contoh ada ustaz? Oh contoh tu sudut kira kita duk utara ni maki saja. Pelak tu ya. Tu maki lah. Pelak tu. Bewok tu. Babi tu. Haram jadah tu. Kepala papuan. Satu cakap selu-selu tu kau orang lain dengar. Cari apa lah masjid duk maki, kita nak bagi contoh. Jadi kalau orang yang betul baik, dia tak sebut tu. Dia sebut pula mai hak dalam poket, hak mai dalam seluar, hak mai dalam kain. Lagi tak bagi. Sebut pula keturunan orang, bangsa orang. Lagi tak bagi. Jadi kalau jadi macam tu ustaz, fasik. Kita hari ni tuduh fasik tu apa? Pakai seluar pendek fasik. Tak tutup arak fasik. Minum arak tu fasik. Dia lupa. Satu lagi fasik, maki orang. Kita kata, hang pakai seluar pendek ni. Kalau anak hang nikah, hang tak boleh jadi wali. Hang fasik. Ui. Asyik. Hang tak sembahyang ni, hang fasik. Hang tak boleh jadi wali. Habis tu hang pula, rajin maki orang, hang boleh jadi wali. Naik qadi lambat hang maki, Tok Bilal lambat bang hang maki. Maki dengan ustaz, saya tak makan daripada pagi subuh puasa. Masuk 7:17, dia 7:27 baru dia bang. Tak kena maki dengan saya, bodoh punya Bilal. Ha. Tak, masuk waktu ni dengan azan ke dengan waktu? Masuk waktu sembahyang ni dengan azan ke dengan waktu? Tu jawapan dia. Dia tak bang pun kalau dah 7:17 ha, makanlah maklum oi, walaupun dia tak bang. Dah saya duk tunggu dia bang. Ya hang tunggu kejadian apa hang makan jelah. Yang masuk waktunya bukan dengan bang, masuk waktunya dengan waktu. Nama pun masuk waktu, bukan masuk bang. Sekarang disiarkan azan menandakan masuknya waktu. Maknanya masuk waktu jam lah 8:43. Ambang lah. Kalau dia tak bang ustaz, hang semayang. Hang lebang. Nu mak ngah duduk di rumah ni. Mak ngah duduk tunggulah mereka bang isyak. 8:50 pun tak bang. Bang ya apa mereka ni tak tahu. Itu mak ngah pun tunggu mereka bang lah. Lepas tu pasal pun mangah tak semayang. Dah lepas tak abang yang nak semayang. Suruh mengaji tak mau. Duk main TikTok. Bila orang lambat abang, bodohnya bila. Salah tu. Sebab tu kita kena mengaji. Bila kita mengaji senang. Nabi kata bila nak semayang, bang. Tuan-tuan hari ni kuliah kita habis pukul 9. Nak bang, nak semayang, bang. Boleh. Mak ngah tadi pergi semayang 8:50 habis-habis salam masjid bang isyak pukul 9. Ya Allah, tak masuk waktu lagi,
tak masuk pasal apa mak ngahu mas dah depa mak rupang. Ha, itulah dia tuan-tuan, jenis orang tak erti bahasa. Suruh mengaji tak mau, suruh mai kuliah tak mau, ada saja alasan. Bila tak mau dia duduk maki orang. Baik, nombor satu, dia kata puncanya sebab nak menyakiti hati orang yang dilawan. Ni kepala bapa hang, ni kepala bapa aku. Kalau hang berani, hang pijak kepala bapa aku. Ni cerita labu labi. Kita tak boleh sebut kepala bapa hang. Tak boleh. Jangan duk sebut benda dalam kain mak. Yang tu banyak orang sebut tu. Benda dalam kain mak kita, habis sebut. Tapi dia pergi ke piah Ustaz. Serban pun fasik. Jangan kata ke piah. Kita hari ni pakai serban kira okey dah. Oh, dia pakai serban pun. Tak tinggal pun. Sing lagi tak tinggal. Naik motor pakai serban, main hoki pakai serban. Anda kira serban. Baik, kemudian. Maka itu banyak berlaku pada berkelahi dan berjawab dengan kerah cakap. Kadang-kadang maki ini berlaku dengan sebab berkelahi, gaduh dan berjawab dengan keras cakap. Kita duduk di masjid ni tuan-tuan, alhamdulillah tak ada keras cakap. Hello, agak-agak tak puas hati balik. Malas cakap saya, osak pahala saya. Simple. Habis tu di mana Ustaz yang keras cakap, di mana Ustaz? Parlimen mana lagi? Ahli parlimen patut kena baca ni. Blok mana pun kena baca hadis. Sebab tu ulama-ulama kata, sebelum jadi pemimpin, pergi mengaji dulu. Sebab bila hang jadi pemimpin, hang tak ada masa nak mengaji. Bila tak mengaji tuan-tuan, dia jadi macam ni. Gaduh. Dan bergaduh tu pula disiarkan secara langsung. Cantiknya. Satu dunia boleh tengok. Macam mana hampa nak mentadbir kami sama-sama hampa bergaduh? Hak-hak di bawah ni lagu mana? Sebab tu manusia dinilai. Kalau bertekak, bergaduh, nilai pada masa itu. Saya dengan tuan-tuan ni, baik. Saya dengan Haji Dolah baik. Dengan Haji Mat baik. Pasal apa baik? Pasal baik. Salam, ambil gambar, selfie, ajak makan, ajak makan rojak apa sembuh. Pasal baik. Bila nak tahu saya ni baik tak baik, tunggu bergaduh. Apa yang terbit daripada mulut waktu bertekak? Ah, tu dia. Sebab tu manusia nak tahu dia baik tak baik bila? Salah satunya ialah bila ada konfrontasi. Kak Leha, baik tak baik suami dengan Kak Leha bila? Bukan sekarang. Sekarang memang baiklah pergi masjid sekali, lepas mayang tunggulah kereta. Masuklah kereta pergi makan cakotiau. Kongsi satu pinggan. Cara hidup dah meningkat, kongsi lah. Kos tinggi ni tak? Kongsi ke tak? Baiklah, asal lagi balik rumah. Abang tutup pintu pagar tau. Okey. Isteri buka pintu. Laki tutup pintu pagar. Eh, baik sungguh. Abang nak minum lagi kah? Eh, dah kot. Tadi minum teh tarik sudah lah. Kalau nak minum, cik buat. Baiklah. Pasal tak bergaduh. Cuba tengok bergaduh. Waktu baik, abang. Waktu baik, mama. Waktu baik, papa. Waktu baik, ayam. Bila bergaduh, aku. Hang. Ui, bodoh. Ha, nak tengok baik tak baik masa gaduh. Tapi kalau masa tak ngam, masa bergaduh masih lagi baik. Ha, baik itu. Kenapa abang buat macam ni? Abang minta maaf lah, benda dah lepas sudah lah. Abang yang suka buat.
Yalah, sayang pun buat macam tu juga. Abang lah, sayang lah. Itu, waktu benci pun panggil abang sayang, abang sayang, abang sayang. Tak lama lah gaduh tu. Ini tidak, waktu baik, abang sayang, abang di mana hati risau mengenang di kau, abang sayang, abang sayang. Bila bergaduh, ha, yang ni patah aku ni. Isteri cakap aku kat lelaki dah. Hang nak apa pada aku? Wah, sudah. Nak menilai manusia baik tak baik, tunggu masa bertekak. Adakah bertekaknya melebihi had? Adakah bertekaknya melepasi batas? Adakah bertekaknya itu melampau? Maka kalau dah melampau, tuan-tuan, dia dipanggil apa? Sibab. Dia dipanggil sebagai memaki. Maka perbuatan yang demikian adalah perbuatan orang yang tidak baik. Ada kalanya mempermaki itu sudah menjadi kebiasaan mulut yang dapat ia dari sebab bercampur gaul dengan orang-orang jahat dan berkawan dengan orang yang busuk mulut, suka mempermaki dan mencarut-carut. Sebab tu Kak Lihau, kita ni ada suami. Suami kita lepas-lepas pencen ni selalu datang masjid. Dia ikut pengajian. Okey. Alhamdulillah Ustaz, suami saya ni sekarang, alhamdulillah Ustaz, tiap-tiap malam pergi masjid duduk mengaji tasawuf. Belajar tasawuf, dah semanggui. Kan, mana faham-faham, tak faham sudah. Ini cerita Doremi. Sama-sama hantar orang pergi haji, belajar tasawuf, minta dia. Ya, artompen nak berkena tu. Ding kiki tu. Alhamdulillah Ustaz. Sabar Ustaz lu kak. Kak rasa bahagia Ustaz dia duduk pergi mengaji. Sabar Ustaz lu. Sebelum dia pergi mengaji dulu, dengan lepas dia mengaji kak, ada tak perubahan? Maksud Ustaz, dia ada tak sembahyang di rumah? Ada. Dulu waktu belum dia mengaji, dia semayang, dia pakai apa? Dia pakai kemplekat. Ada? Pagoda. Lepas dia duduk mengaji kerap ni, kalau dia semayang di rumah, dia pakai apa? Macam tu. Tak ada perubahan. Tak ada. Piah pun tak pakai. Ambil kemplekat, buah baju pagoda putih, Allahu Akbar. Daripada mula menikah sampai sekarang. Dulu Ustaz, sebelum dia sembahyang, tak pakai baju Ustaz, betul-betul kemplekat. Panau ni tu kira. Duk kokrok-kokrok duk garu ni. Lepas pi masjid pun macam tu juga Ustaz. Ya. Maknanya ilmu yang dia mengaji tu belum sampai. Guru yang dia mengaji tu belum mursyid. Dua. Sebelum dia mengaji dulu kak, dia macam mana? Macam mana apa? Dia kedekuk tak? Dia kedekuk Ustaz. Berkira yang aman. Lepas dia duduk mengaji ni, dia berkira tak? Macam tu Ustaz. Dia semua nak kurang. Lampu, duduk ada empat. Dia pergi kepok tinggi dua. Jimat elektrik. Masya Allah. Nasi dia makan tiga kali sehari, tinggal sekali Ustaz. Oh, dia kata kurangkan kos. Melo Ustaz ay, daripada dua sudu. Satu mak tinggal satu sudu. Dia jimat Ustaz. Ay. Ni, sara hidup dah meningkat macam mana? Dia kata kita guna kurangkan hidup. Tu dia Ustaz. Takut kencing manis, kena kurangkan gula. Takut sara hidup naik, kurangkan hidup. Seminggu hidup 4 kali. Mampu punya lelaki Ustaz. Maknanya belum lagi mencapai tahap mursyid. Yang ketiga, waktu dia belum mengaji dulu, dia suka marah-marah dah ke Allah, baranlah Ustaz. Oi, apa ada depan dia sepak, ada kucing dia sepak, ada gelas dia lempar Ustaz. Oi, lepas dia pergi masjid ni macam mana? Lagu tu Ustaz. Oi. Ha, maknanya dia belum sampai tahap mengaji. Sebab apa yang dia mengaji itu tak sampai kat dia.
Ada yang kata ustaz lagi teruk daripada belum dia mengaji ustaz. Dia pi mengaji ni dia balik lagi teruk ustaz. Eh. Kalau gitu kak kena main masjid tengok dengan siapa dia mengaji. Dengan siapa yang dia ikut kuliah. Dengan siapa yang dia berkawan. Kadang-kadang yang dia jadi jahat perangai, jahat mulut tu sebab dia duduk bercampur dengan orang-orang macam itu. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, cuba tengok diri kita. Kita ni makin baik ke? Makin jenis apa? Dulu lepas sembahyang ada juga zikir. Lah lepas sembahyang tak ada zikir. Pasal apa? Pasal ikut kawan. Kawan kata, mana ada sembahyang, sembahyang zikir? Tak ada. Zikir sendiri-sendiri ya. Apa zikir ramai-ramai? Pasal apa? Dulu tuan-tuan, kita sembahyang Jumaat. Masuk masjid, kita semayang tahiyatul masjid. Lepas bang, kita bangun sunat dua rakaat. Mana ada Nabi buat? Tak ada semayang dua rakaat lepas bang, tak ada. Kita lah tak buat. Tak buat. Dulu, kalau ambil air semayang, terpegang isteri Allah. Pergi ambil wuduk lain. Lah, tak ambil lah. Dia kata bukan batal pun. Mana pahaman lah. Pak siapa yang dia jadi macam tu? Sebab kawan. Guru dia. Cuba cek tengok. Semakin nak mati kita, semakin kurang ibadat. Semakin nak mati kita, ibadat makin pendek sekarang. Sedih oh tuan-tuan. Ada ustaz cakap, bila baca Quran, bila habis baca, habislah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tutup. Dulu kita sadaqallahul azim. Nabi tak baca sadaqallah, kita pun tak baca. Masya-Allah. Dulu sebelum makan Allahumma barik lana. Nabi tak pernah baca Allahumma barik lana. Tak bacalah. Allahu akbar. Dia sebut kepada kita di sini kenapa yang kita mencarut? Sebab kita duduk berkawan dengan orang yang suka mencarut. Kenapa suka mempermaki? Sebab kita duk dengar mak kita, pak kita bila bergaduh, maki. Anak-anak pun maki. Budak seusia 2 tahun dah pandai dah dengar apa yang kita cakap. Mak duk latah, tok duk latah di dapur tu. Tengah-tengah duk tumbuk sambal, anak balik ke belakang. Waalaikumsalam, mak. Hai, kejut aku. Anak 2 tahun dengar. Sekarang anak tu terkejut. Dia pun sebut, terkejut aku. Pasal apa? Dia dengar. Bayangkan tuan-tuan, duk maki orang, budak 3 tahun dengar, budak 4 tahun dengar, maka dia besar nanti, dia pun mempermaki orang. Dan lebih malang lagi, mencaci orang-orang Islam. Saya, tuan-tuan, saya tengok orang duk bergaduh tu, saya tak tengok. Pasal hak duk gaduh, duk tekak sama-sama Melayu. Hak bangsa lain dia, kadang-kadang dia mencelah. Tuan-tuan tak rasa apa? Kena ada tok guru lah kena tibai. Kena ada orang ni lah kena tibai. Sak kawan nu bangkit, sak kawan nu menjerit. Bangsa lain buat apa? Dia tengok. Satu dunia tengok kita. Tak bolehkah jaga emosi? Manusia ni rosak sebab dia tak boleh jaga emosi. Bila emosi tak terkawal, dia gagal menjaga segala-galanya. Sebab tu Nabi kata sabar, emosi. La taghdab, emosi. Jangan maki, emosi. Benda-benda ini terbit pasal apa? Tidak boleh mengawal emosi. Tak boleh kawal emosi, saat itulah tuan-tuan akan dapat kad merah. Main bola. Cuba tengok orang yang kena kad kuning, yang kena kad merah, pasal apa? Tak boleh mengawal emosi. Out. Bukan setakat pemain kena out, referee pun kena out. Jurulatih pun kena kad merah. Get out. Pasal tak boleh kawal emosi. Kita kalau nak jadi pemimpin, kena kawal emosi. Relax. Macam mana nak kawal emosi ustaz? Senyum. Dah. Tu saya jawab.
dah, diam, selamat. Bila engkau bangun, maka pada masa itu emosi tak terkawal, dua-dua akan maki. Weh bodoh, hanglah bodoh, ha dia main. Weh anak gampang, ha anak gampang, ha dia main. Mana oleh Ustaz? Dia duk kata kita, takkan kita diam? Itulah yang sebaik. Dia duk kata kita bodoh, takkan kita diam, Ustaz? Ada? Kena balas ke? Ada? Dia kata kat saya. Ada? Saya kata balik. Ada? Dia kata balik. Saya kata kat dia. Betul? Dia kata-kata-kata, saya kata kat dia. Saya kata-kata-kata-kata. Lepas tu, dia kata. Dia kata-kata-kata kat saya. Lepas tu, saya kata balik. Kata-kata. Bila nak habis? Kalau hang start motor, belah. Habis? Hang start motor, hang belah. Biar dia seorang kata. Tak jadi apa? Tak. Ustaz faham tak? Dia duk kata kat saya. Lembu. Takkan saya diam, saya tak larat ya. Dia saya jumpa saya, dia panggil, hoi lembu. Hoi lembu. Dah abang lembu kah? Menjawab buat apa? Atau saya jawab, biar api dah abang bukan lembu. Lain kalau abang jawab, hoi lembu. Apa? Ha, betul, lembu. Dua. Kalau dah tak tahan sangat, terpaksa menjawab. Hoi bodoh. Maka jawablah macam mana yang dia kata. Oi bodoh. Hang bodoh. Ha cukup. Cukup kosong-kosong. Oi bodoh. Hang bodoh. Dia kata, "Oi bodoh." Hang bodoh, bahlul, bengong, tongong hang. 1-0. Dia pula satu, abang pula dapat. Pahala hilang bagi dia. Sebab abang kata dekat dia lebih daripada dia kata dekat abang. Kalau abang nak pahala, diam, pahala mai dekat abang. Kalau abang tak mau pahala 0-0, abang kata balik, "Hoi bodoh, hang bodoh," habis bu. Tapi kalau dia kata, "Hang bodoh, hang bodoh, bahlul bodoh semua," dia semua. Jatuh kita pula jadi dosa sebab kata dia lebih daripada apa yang dia kata. Oh, maknanya boleh jawab Ustaz. Ya, dengan syarat sama apa yang dia kata. Tak rasa macam geram tak jawab Ustaz. Pulang. Kalau abang nak pahala, abang diam. Baik. Dan sesungguhnya telah berkata satu orang Arabi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usini." Faqala alayka bitaqwallah wa in imru'un ayyaraka bi syai'in yang lamuhu fika fala tu'ayirhu bi syai'in ta'lamuhu fihi yakun wabaluhu alaihi wa ajruhu laka wala tasabbanna syai'a qala fama sababtu syai'an ba'dahu." Maka kata dia, seorang Arab Bedui, nama dia A'rabi. Bangsa Arab Bedui ni nama dia A'rab, bukan Arab, A'rab bahasa dia. Kata dia, datang jumpa Nabi, "Usini, wahai Rasulullah, bagilah wasiat dekat saya." Wasiat tu bahasa Arab, bahasa kita pesan. "Ya Rasulullah, usini, berilah pesanan pada saya, bagilah nasihat pada saya, bagilah tunjuk ajar pada saya." Dulu ada penyanyi perempuan tu duk menyanyi lagu "Wasini." Ha, itu maksudnya, "Dan nasihatlah pada saya." "Ma zakara hakaza wakaza wakaza," dulu punya lagu tu. Ha, tu "Wasini" tu maknanya minta nasihat. Sahabat Nabi jumpa Nabi, "Usini ya Rasulullah, usini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pesanlah dekat saya, wahai Nabi, tolonglah pesan dekat saya." Okey, maka Nabi pun kata, "Alaika bitaqwallah." Maka Rasulullah pun nasihat, "Alaika bitaqwallah, lazimkan atas kamu dengan bertakwa kepada Allah." Dia kata, "Kamu sentiasalah bertakwa kepada Allah."
Wa ini mru'un ayyaraka bisyai'in, dan jika ada seseorang yang mencaci kamu, ya'lamuhu fa'fika fala tu'ayyirhu, dan di aibnya akan kamu dengan sesuatu yang diketahuinya akan dia pada kamu, maka jangan kamu buka aib akan dia dengan sesuatu yang engkau ketahui akan dia padanya. Yakun wabaluhu alaihi wa ajruhu laka, dan jika kamu buka juga aib dia, kamu buat juga, nescaya jadi balanya di atas batang lehernya dan pahala bagi kamu. Wala tasabbanna syai'a, dan jangan kamu mempermaki sesuatu. Kata badui tadi, qala fama sababtu syai'an ba'dahu, lepas-lepas Nabi pesan pada aku, maka aku tak maki dah, aku tak maki dah apa-apa benda pun selepas yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat hadis ni. Orang Arab Badui ni, saya dah kata pada tuan-tuan dalam banyak kuliah saya, ada perangai orang Arab Badui ni, dia jenis orang darat. Dia bukan jenis orang campur. Dia jenis orang darat. Mai masuk pekan jenis style dia. Tu ya kita duduk belajar. Yang datang Arab Badui mai kencing dalam Masjid Nabi, dia style dia, dia berdui punya orang, duduk tengah padang pasir. Perangai mereka ni, jumpa dengan Nabi, suka tanya. Perangai mereka ni, bila jumpa Nabi, mereka suka minta wasiat. Tu bagusnya mereka. Dengan sebab mereka tanya soalan pada Nabi, mereka minta wasiat daripada Nabi, sampai sekarang kita dapat tahu apa nasihat yang baik untuk kita. Ini kelebihan orang yang bertanya. Kalau boleh, tuan-tuan nak tanya satu benda, tanyaan kita tu memberi manfaat pada orang lain. Sebab ada orang yang bertanya, dia bukan nak bagi tahu pada orang lain ilmu tu nak kongsi. Dia nak bagi tahu ke orang lain, dia lebih pandai daripada hak tukang tanya. Nombor dua, dia suka bangun di tengah-tengah majlis supaya orang kenal dia. Nombor tiga, dia nak bagi tahu ustaz tu tak erti. Ataupun nombor empat, dia nak lagakan ustaz-ustaz lain. Saya baru ni ustaz, ada ustaz tu mai ceramah di masjid kami. Jadi dia kata, betul ke apa yang ustaz tu kata? Ini dia jenis-jenis soalan. Ustaz tu pula jawab, tak betul ustaz tu, salah. Jawapan ustaz tu salah. Nanti start dulu, saya telefon ustaz yang entah cakap. Nanti saya tanya dia, betul tak betul apa yang dia cakap. Dia bukan terus boleh bagi jawapan. Nabi Muhammad tu pun orang soal dia, dia bukan boleh terus bagi jawapan. Kadang pun dia kata, tunggulah dulu, wahyu tak turun. Nabi tu. Kita hari ni asal orang tanya, jawab. Asal jawab orang tanya. Tak skip langsung. Tak bagi tempoh langsung. Jawab saja. Ini profesor serba tahu. Tak kena tu tuan-tuan. Nah, kalau benda tu tak pasti, jangan jawab. Kalau benda tu melibatkan orang lain, jangan jawab. Saya dapatkan dulu kepastian daripada dia, baru saya tanya. Dan baru saya akan jawab. Saya tanya dia dulu. Pasal kita tak dengar apa yang dia cakap. Kita tak tahu, dan mungkin orang yang tanya tu pun dia tak tahu. Dia masuk skrap. Tuan-tuan, kalau ajak saya mai kuliah Jumaat, tobat lahum, saya tak terima. Merbahaya tazkirah Jumaat. Sebab dia mari runcit. Dia mai runcit-runcit. Runcit ke pasar raya ustaz? Payah nak cakap bahasa kita ni. Kita bahasa utara, mai runcit-runcit tu mai sikit-sikit-sikit. Dia faham runcit tu wosil, pasar raya apa semua. Semayang Jumaat, kita buat tazkirah pukul 12.45. Masjid tak ramai air. Saat lagi pukul 1 baru nak penuh.
Kita duk start lama lah. Dia baru masuk sekerat. Dia tak dengar daripada awal. Dia tak sama macam kuliah maghrib. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya kenal lah. Baik, hari ni kita tengok lah bab berkenaan dengan air kencing. Satu hari saya buat tazkirah Jumaat. Saya imam masjid, saya buat tazkirah. Ada mai dalam 20 orang awal-awal. Jadi masalah kita ni hari Jumaat, kadang-kadang hak kerja tu, dia tak dan tukar baju. Kerja dia dengan seluar dia, dengan baju dia, hak tu lah kerja, yang tu lah mai semayah. Jadi bila dia masuk dalam tandas, dia kencing berdiri. Merecik ayat kencing tu, kena pada kaki seluar dia. Kemudian dia ambil wuduk, dia semayang. Di kaki seluar dia, ada air kencing. Macam mana nak sah semayang? Jadi kalau boleh, saya kata, duduk dalam tandas tu, hang buka lah seluar, hang gantung lah. Basuh elok-elok, lagi hang pakai balik. Sebab ada orang, dia jenis tak buka seluar. Dia buka zip. Duduk meleleh air kencing, kena pula dekat seluar dia. Tu semayang bila nak sah. Kena pula tandas kita ni hari ni, penyakut baju pun tak ada. Paku tak ada, skru tak ada. Tu yang main spender letak atas kepala. Keluar-keluar masjid, keluar-keluar tandas, spender duduk atas kepala. Semua tu kampung tengok dia bayang tu. Tak ada tempat nak sangkut. Tambah pula di lebuh raya tu, jamban mereka semua jenis fiber punya. Bukannya kuat papan tu, habuk kayu je. Gantung skru, relai sekali duduk di bawah. Jatuh dengan handphone sekali jatuh. Saya pun heran, Pak siapa yang lebuh raya ke apa benda R&R ni. Semua buat lantai apa nama, dinding jamban dia, semua jenis pada jenis tu. Awak tak buat dengan bata. Dah lah buat dengan fiber punya kayu tu. Tinggi pula tu. Orang sebelah kencing merecik kat kita. Orang sebelah buka paip, jenis paip macam ulang masuk tu, basah kita. Pilah belajar pekah tuan-tuan oi, hak buat jamban tu pun. Dia menggelepahlah tu. Kelepiak tu. Kita pergi angkat kaki, hoi, hoi. Saya tanya tuan-tuan, bukan saya tak tanya, bang. Saya tanya pegawai-pegawai dia, pasal apa yang tandas lagu tu? Pintu tinggi, orang boleh ngendap. Dia kata, ustaz, yang pertama kita pasang angin, fan tu, supaya dia kering. Sebab ada orang tak suka basah, okey. Jadi, bila kita buat tinggi macam tu, dia akan kering, okey. Yang kedua, pekerja kita nak cuci senang. Walaupun pintu jamban tu tertutup, tapi dia tinggi, dia orang boleh masukkan mop dari bawah. Oh, yang tu saya kenal lah. Tengah duduk situ, dia pun jolok kaki kaki. Oh, 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 kaki saya pun kenal kan. Oh, saya kata tu tak relevan bang. Nah, tak relevan. Dah lah penyangkut baju tu. Sini berlubang, sini berlubang. Duduk jatuh semua. Jadi saya kata dalam kuliah saya, jadi abang-abang, kalau kita nak kencing ke apakah, kalau boleh, angkatlah kaki seluar, lipat. Lipat kaki seluar tu. Kalau boleh sampai ke lutut pun tak apa. Janji semayang kita sah. Tak kena air kencing. Dia masuk nak semayang Jumaat, dia dengar tang mana. Angkatlah kaki seluar, lipatlah sampai lutut. Janji semayang sah. Dia repot dekat almarhum Mufti Perak. Ustaz Kazim kata, kalau semayang, kaki seluar kena lipat sampai kepada lutut. Janji sah. Saya kena panggil tu. Apa yang entah mengajar ni apa? Oh, sudah. Tak apa tuan, nanti saya semak balik. Nasib baik kawan saya rakam dengan walkman, anak murid saya. Ambil balik walkman, pasang depan mufti. Oh, betul lah yang tercakap tu. Ana tak tahu, ana panggil entah lah. Ana pun tak tahu, entah kata apa kan. Meninggal dah Tan Sri.
Yang hak soal tu pergi mana? Patutnya kalau hang tak tahu, hang tanyalah ustaz yang cakap tu. Bukan hang pergi tanya, ustaz hak tak main dengar ceramah. Kena ustaz hak dengar ceramah tu, jenis lok-lok punya, ini Ustaz Kazim bodoh. Cakap kat dia, bodoh. Ha, nampak tuan-tuan. Ni yang kita duduk baca ni. Jadi maki orang. Jadi ambil sifat tawaduk. Saya tawakuh dulu, nanti saya dapatkan kepastian. Tinggal nombor telefon, nanti saya telefon awak. Itu nama dia cermat. Baik, nombor satu. Dan jika ada seseorang mencaci kamu dan diaibnya akan dikau dengan sesuatu yang diketahuinya akan dia padamu, maka janganlah kamu aib akan dia dengan sesuatu yang juga engkau ketahui akan dia ada padanya. Hang buka rahsia aku, aku buka rahsia hang. Oh. Orang mengaibkan kita. Tak apa, aku tak mau balas apa. Aku diam ya. Orang kata pada kita. Tak apa, aku tak mau kata apa. Jangan bila orang kata kita, hang ingat dia baik ke? Dia pun semua dalam poket aku tau. Tak apa, aku buka dia punya. Ha, ni dia. Hang buka, aku buka. Hang buka, aku buka. Hang londeh, aku londeh. Ini bukan ajaran Islam. Kita ni baik pasal apa? Kita ni nampak baik pasal apa? Pasal Allah tutup aib kita. Kalaulah Allah tak tutup aib kita, dengan-dengan saya pun jahat sekali. Zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman orang suka buka aib. Dulu orang buka aib artis. Lepas tu artis sama artis buka aib. Lepas tu isteri suami artis, suami artis isteri artis bercerai, masing-masing pakat duk lawan buka aib. Masing-masing ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter. Masing-masing menulis. Dah bercerai tu. Tutup buku sudahlah. Hang buka aib pasal apa lagi? Dah, hang dah bercerai. Pergi nikah lain, melambak. Lupakan. Tu saya duk ceritalah. Bekas suami saya, bekas suami saya. Dia ni, tok sah. Buatnya laki hang buka pula aib hang. Sudah. Okey ustaz, kalau dia buka aib saya ustaz, saya nak buat apa? Tak suruh buat apa? Dia. Ustaz kata apa? Tak suruh buka aib dia pula. Tutup aib dia. Nanti Allah akan tutup aib kita di hari kiamat. Tapi ustaz dia, saya tak, saya apa? Itulah nama dia nak menguji iman. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amana wahum la yuftanun. Inilah dia tahap dia. Allah nak test. Tuan-tuan ingat test ni, test iman ni, setakat gempa bumi ke? Runtuh gunung ke? Main gempa bumi, main gunung berapi, main banjir ke? Tak. Nak tahap goda iman, nak tahap iman kita, nak tahu tahap mana, macam-macam bentuk. Salah satunya yang kita duk baca sekarang. Nombor dua yang orang duk target sekarang ni ialah kesilapan para ulama. Aib para asatizah, pendakwah. Tuan-tuan silap sikit aja, turi. Siap dengan gambar sekali keluar. Tapi kalau orang lain, dia kabur-kabur lagi. Dia kabur lagi. Tapi kalau ustaz je tuan-tuan, siap. Dulu ada satu ustaz di Perak. Seorang pendakwa terkenal, ditahan di Perak hari ini atas tuduhan rogol. Oh, sudah. Dia tak habak nama lagi. Tiga orang telefon saya. Syekh, ni anak-anak tanya ni. Yang kena tangkap rogo tu entah. Astagfirullahalazim. Yang telefon saya tu ustaz doktor tuan.
Tak, mereka duduk tanya ana. Ustaz Kazim kah yang tangkap tu? Saya nak rogoh siapa? Nampak tak tuan-tuan? Ustaz pun perangai busuk lah. Dia pun perasan. Cuma dia baik sikit lah, dia main tanya kita. Entah lah. Anak susah hati ikut entah. Sabar ustaz. Dia belasah pula dalam berita tu, pendakwah bebas terkenal. Bila nama dia keluar betul-betul, kita pun tak kenal. Tak mana dia ni terkenal. Tajuk berita tu menjadikan orang ni boleh syak. Dan ramai pula di kalangan kita tak baca berita, hanya baca tajuk. Pendakwah terkenal dari Perak. Siapa? Kazim Pius Said. Ya tu yang terkenal pun. Kazim. Sudah. Letih orang tak nak menjawab. Saya dah lali ya tuan-tuan, orang kutuk macam-macam. Soal khabar Cina lah, soal khabar orang putih lah, Melayu lama lah. Mampu pin, kan kita buat apa? Lantak aku, hampah lah dapat kat aku. Lepas tu senyum saja, senyap saja. Lama-lama kebenaran akan datang. Jadi Nabi pesan pada kita, kalau orang aib kita, dan kita tahu orang yang aibkan kita tu pun dia pun ada aib, jangan cerita dekat orang lain aib dia. Senyap sudah. Jangan kata, tak apa hang buka aib aku, aku buka aib hang. Jangan. Kita diam sudah. Senyum saja. Tak apa hang nak buka aib aku, silakan. Sebab kalau Allah buka aib kita, di dunia malu, di akhirat pun malu. Jadi kita tutup aib dia supaya aib kita Allah tutup. Dan macam mana Allah nak buat pada dia? Sabar sat dulu, biar pergi kita serah pada Allah. Baik. Jika kamu perbuat demikian, kalau kamu diam, kamu tak jawab apa aib yang dia buka, nescaya jadi balanya di atas batang lehernya. Orang yang buka aib kamu akan dapat bala, dan pahala pula dapat pada kamu. So, tunggu sajalah. Bila Nabi kata orang yang buka aib kita akan dapat bala, Nabi kata akan dapat bala, so tunggu sajalah. Aku tak mau jawab, aku tak mau balas, aku tak mau kata balik. Macam sekarang, suami isteri bercerai. Dua-dua dah sah bercerai. Tapi isteri masih lagi duk buka aib bekas suami dia. Maka suami tadi kita nasihatkan diam. Tusah kata apa? Tusah komen apa? Bala akan sampai ke isteri dia, bekas isteri dia, pahala dapatkan. Sekarang dah bercerai suami isteri, si suami pula duk kutuk isteri dia di media sosial. Isteri ni diam, tak jawab apa. Bala akan sampai pada bekas suaminya dan bekas isterinya dapat pahala. So diam. Dan kita tak payah bagi hangat. Tuan-tuan, jangan duk bagi hangat. Kadang-kadang netizen ni bagi hangat. Dia tak tahu apa pun. Macam hari ni, tuan-tuan buka aja berita. Kes laporan polis. Kes rogol. Kes itu. Kes perempuan bertetu. Kita tak tahu apa. Benda dah jadi kes polis. Biar polis selesaikan. Lantakkan apa. Kita pula duk komen-komen, baca komen-komen. Quran tak baca, komen tak ada pahala. Quran dapat pahala, Quran tak dibaca. Duk kedai kopi, duk komen, duk di rumah komen. Besok nak tengok lagi apa berita selanjutnya. Lusa nak tengok lagi apa cerita selanjutnya. Bukan urusan kita. Aib orang tutup. Tapi tak seronok Ustaz. Kita ada TikTok, tak buka ugi. Kita ada smartphone, tak pakai naya. Kita nak tahu juga perkembangan. Tak usah, buah masa. Bekak pergi kodok. Semayang banyak kita kodok. Pusa bulan 3 nak main lah.
Kak tak kodok ke pusat. Lah bulan 10 nak mai dah. Tak lama lagi pusat. Mai Rabiul Awal dah masuk. Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Puasa ada 14 hari. Kau duk cakap pasal orang puasa tak kodok. Sedar-sedar besok orang puasa. Sedar-sedar lagi 2 hari nak masuk Ramadan. Masa tu baru duk kelebihan. Loh, tak kodok lagi. Nak kodok apa tinggal 2 hari lagi? Ha, tinggal 14 hari. Pasal apa yang tak dan? Pasal duk cerita pasal hal orang. Banyak sangat. Nombor 3. Dan jangan kamu permaki sesuatu. Angin, hujan, jangan duk maki. Kasut hilang, bewok tu. Mai kena mayam curi kasut, jatuh tu. Jangan. Saya mai tadi awal jam. Mai awal masuk ke celah kelang mana tu. Wis bawa ke situ, kita pun bodoh ikut sekali. Lori banyak, bah kilang banyak lah. Bila aku nak sampai masjid ni? Diam sudah, duduk kat belakang. Makan meruku, perak makan meruku. Saya kata saat lagi dia tunggu lama pula jam ni. Tak apalah. Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi yasir wala tu'asir. Terus duduk maki bah. Tak aku lalu hampa masa ni lah, hampa nak lalu juga. Waktu aku lalu hampa tak mau lalu, tak usah duk maki. Yang kereta tu dah tahu jam, dah nak cilok nak masuk kepala dia juga. Jangan maki, biar pergi kat dia. Tengok-tengok kereta bodoh, kereta bodoh tu, kereta bodoh tu. Dah tahu lambat potong kiu, bodoh betul. Tak usah kata apa. Bagi laluan kat dia, banyak akan memberi resep. Yang jadi aksiden tu pak saya tak memberi. Dah tahu lah dia potong tak lepas. Kita mengelak lah bagi dia lepas. Dok ni jalan aku. Double line hang potong apa ni jalan aku. Kita pun tahan juga. Elok 4 orang mati. Dengan kita mati sekali. Duk kira jalan aku, jalan aku. Kadang-kadang kita kena beralah. Kita main menega. Angin tiup habis payung kita tu. Tinggal besi je. Habislah. Terus duduk maki. Jadah tu angin. Jangan berdosa. Pergi kenuri umur orang. Kari dia, gulai dia, masin. Siapa yang masak ni? Tak rasa ke? Masin ke? Tawak ke? Pahit ke? Yang kebodoh. Jangan. Jangan maki durian. Ulat keluar 1,000 jari. Aku ni beli ulat kan, beli durian. Tak usah maki apa. Buruk buat tempoyak. Sedap makan. Kerah buat serawah. Simple punya hidup. Yang nak maki mahal goreng pisang, lalah pukul mati ya mak Allah. Pasal goreng pisang punya pasal yang tak. Berbunuh hari ni. Keh dia apa? Maki lah. Yang jadi bergaduh benda-benda kecil, yang sampai mati itu pasal apa? Yang sampai pukul, memukul itu pasal apa? Pasal maki. Kita ingat tak dulu, keh lemang tak masak, maki bergaduh masuk mahkamah. Tak pasal tu tak. Bang, lemang abang ni tak masak. Ah tak apa, saya ganti hal baru. Simple. Kita beli lemang tak masak, tak apa, kita masak lain pun masalah. Bang buat apa abang? Lemang kita beli ni masak sekerat, tu. Abang masak lagi sekali. Simple je hidup. Tak pasal nak gaduhnya pasal. Hang fikir hang aja ada golok, aku pun ada golok. Ha, lama-lama bergolok bergadai kita. Maka kata dia, jangan maki. Maka kata Arab Badui, sejak daripada itu, aku tak pernah maki apa pun. Jadi tuan-tuan, lepas ni, jangan duduk maki orang. Jangan maki angin, jangan maki hujan, jangan maki binatang. Kita kalau maki, paling kena bewa. Tak ada kena mengena kita.
Dengan nama dia kita sebut bewak. Tersedak bewak. Wa qala Iyad bin Himal. Qultu ya Rasulullah inna rajula min qaumi yasubbuni wa huwa zuni hal alayya min ba'si an antasiru minhu. Faqala al mutasabban syaitanani yata'awanani wa yatahatarani. Dan telah berkata seorang bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Ustaz, Himar ni bukan keledai, Ustaz. Nama orang. Okey. Telah berkata dia, ya Rasulullah, inna rajula min qaumi. Dia kata Rasulullah, seorang laki-laki daripada kaumku memaki aku. Wa huwa dhuni hal alayya min ba'si an antasur minhu. Padahal dia tu kurang bangsa daripada aku. Adakah apa salahnya atas hamba melawan apa yang dia maki pada hamba? Maka Nabi jawab kepada dia, al-mutasabbani, dua orang yang bermaki-makian, syaitanani, macam dua syaitan kedua-duanya, yata'awanani, saling berbohong kedua-duanya, wa yatahatarani, dan saling memperleceh kedua-duanya. Orang ni mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, saya ni kena maki dalam kaum saya. Padahal yang maki saya tu lekeh benda saya. Dia duk maki saya, Rasulullah. Boleh tak kalau saya pi maki dekat dia balik? Maka Nabi kata, perumpamaan orang yang duk berlawan maki, duk berlawan cakap, duk berlawan kata ni macam dua syaitan yang mana saling memaki, saling berbohong, saling meleceh kedua-duanya. Dia tak kira siapa mula tu. Dia tak kira. Dia kata, bukan saya, Ustaz. Dia start tu. Dia tak kira siapa start tu. Hang balas siapa? Dua-dua sama ya. Nabi kata, syaitanani. Dua setan, Nabi kata. Anak jadi setan ke? Tapi Ustaz, saya tak puas hati Ustaz kalau saya tak jawab. Bulan. Tak, dia kata sedap, Ustaz. Terasa. Dia kata kat hang lah. Dia kata kat pak saya. Pak saya diam, dia jenis malas bergaduh. Tapi saya, Ustaz, saya telinga, Ustaz. Telinga nipis, Ustaz. Hati kering. Entah? Saya kata balik. Entah, hang dapat apa? Mana yang mata buta sebelah, dia cucuk dengan kerpu. Hang elok. Kalau hang tak cakap hari tu, hang diam, tak jadi apa pun. Hang duk kira hang kuat. Tarik tangan pak kita, jumpa kita belah. So, layan dia apa? Memang sakit hati, tambah orang tu kutuk pula. Belah, belah. Tahu takut, belah. Salah tu, belah, belah. Tu usah kata apa lah. Masuklah kereta, kunci pintu dia, belah. Jangan bila dia duduk perubuk kita, belah, belah. Oh, bapuk, menakut, belah. Keluar balik. Hang kata apa tadi? Bapuk? Sudah. Takkan selesai. Biar api kat dia. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qitalul muslim akhahu kufrun wasibabuhu fusuq. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bermula membunuh orang Islam sama saudaranya itu kufur, dan mempermakinya itu adalah maksiat. Mempermaki itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, adapun bermula makna hadis dalam masalah ini iaitu mempermaki orang Islam dengan sebenarnya itu adalah haram dengan ijma' umat muslimin. Dan orang yang mempermaki itu hukumnya fasik seperti mana yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau kita ada duk maki orang, lepas ni kita tak mau. Lepas ni kalau kita duk dengar orang maki orang, balik. Kalau tuan-tuan dengar saya duk maki orang, tuan-tuan start gabui punggung balik. Dengan duk lagi, dengan kita dia fasik sekali. Okay, jangan suka bila dengar orang maki orang. Jangan kita kata padan, ha, baru tahu padan, dia mulut dia padan, aku minat sungguh. Jangan. Kita hari ni banyak standard dia double. Kita tengok orang tak tutup aurat, kita kata fasik. Bini ke jenis tutup aurat, bini tutup aurat, fasik. Aku tak ikut dia jadi imam, dia imam aku tak ikut, kenapa? Bini dia, anak dia mana ada pakai tudung. Buat apa aku ikut dia? Anak dia pun dia tak jaga, aku nak ikut dia. Fasik lu. Tapi kawan kita pula, tiap-tiap hari haram jadah, pelak. Kita tak kata dia fasik pula. Dia pun fasik lah. Oh, Masya Allah. Kita kata ke orang, hak kita lah lagu mana? Nah? Ada di kalangan kita ni, kepiah pakai, kuliah rajin, semayang bagus. Tapi ada juga benda haram yang kita tolak. Ngaji bagus dah, semayang bagus dah, ceramah bagus dah, main mengaji pun bagus dah, main semayang jemaah bagus dah. Tapi ada juga haram yang kita tak boleh tolak. Tak boleh nak tolak, nak buat juga benda haram tu. Tak tahu, cari benda tambah. Rokok ke? Ya, orang perempuan pula. Baik sungguh dah. Semaya rajin, tudung labu. Pakai tudung ni pula ni. Tudung kekek bawah ni. Mata celak tapi tak boleh buka. Oh, alim lah. Ada juga benda halal tak boleh terima. Hak laki-laki alim, benda haram tak boleh buang. Hak perempuan ni pula alim, benda halal tak boleh terima. Apa dia ustaz? Nikah dua. So apa? Halal nak nikah dua? Wey, saya tak nak, ustazah bantah, kata dia. Hey, ustazah bantah. Hajah bantah. Halal aja wey. Halal tak halal? Nampak tu. Tu macam mana ni? Yang haram hang buat, yang halal hang bantah. Tapi kata alim. Yang dia tu tolak hudud, hang tolak poligami. Dua-dua sama. Sama dua-dua. Tolak tak hukum. Tapi kita tak nampak hak tu, kita nampak tu. Sebab siapa kita benci kat dia. Yang hang tu. Hang tolak ni, saya tetap, saya acik mana tak nikah dua, saya tak setuju. Baik tak kau mana, lelaki tu kaya tak mana, saya acik mangah tak setuju apa lah. Tak sesuai, zaman Nabi sesuai lah. Sama lah mangah. Oh, dahsyat tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh nak kata orang tu jahat. Hang tu tak mana, hak betul. Dia ada jahat, kita pun ada jahat kita. Dia ada gelap, kita pun ada sisi gelap kita. Maka tutuplah sisi-sisi gelap tu. Anak dia tak elok, anak kita pun ada tak elok. Menantu dia tak bagus, ada juga menantu kita tak bagus. Baik. Berbunuh sama Islam itu adakah jadi kafir? Kerana dalam masalah tadi, zahirnya menunjukkan jadi kafir. Berbunuh-bunuhan sama-sama Islam. Ramai yang tanya pada saya, ustaz tak bawa kopi ke ramai? Loh, saya bukan negar tau. Tapi, masjid kita ni, saya duk tengok masjid tuan-tuan ni, tandas bersih. Aircon, 3 aircon lah. Nah, atas ada, bawah ada. Sebulan ni maintenance ni berapa ni tuan ni? Kuliah lagi, tok siok lagi, tok imam lagi, maintenance tinggi. Kalau kita jemaah masjid tak tolong masjid ni,
Tak tahu entah. Jadi tuan-tuan tu ada tabung-tabung tu. Tuan-tuan nak masuk ke, buat grup WhatsApp ke, masuk sebulan 100 ke, 10 ringgit ke bantu. Cuma saya cakap, kopi saya tu, tuan-tuan boleh jumpa dengan syarikat MZ Holding. Pihak masjid saya minta jawatankuasa masjid, pilah jumpa dengan MZ Holding di Sungai Petani, Sungai Petani Mall tu, minta kami nak ambil, kami nak jadi stokis, kami nak letak di masjid, dan kalau ada keuntungan dia, masuk tabung masjid. InsyaAllah, tuan-tuan beli bantu, InsyaAllah, dapat untuk kita menjayakan pelbagai program di dalam masjid kita. Yang ni saya akan, kalau tuan-tuan pergi jumpa, AJK pergi jumpa, beritahu saya, bila nak pergi jumpa, nanti saya akan telefon bos dia. Alhamdulillah, kopi ni tuan-tuan, Allah, orang duk minat. Tak tahu minat saya ke, minat ke kopi, saya tak tahu tuan-tuan. Hak mai pada Terengganu, hak mai pada Johor, dia kata, Ustaz, alhamdulillah, kencing manis mak ngah turun elok sungguh, Ustaz. Alhamdulillah. Pasal kita tak guna gula putih. Dan saya buat ramuan kopi saya tu dengan satu profesor dari sebuah universiti. Ini bukan kopi kimbang telo, timbang kilo tuan-tuan, bukan. Jenis kopi sama aja, boh nama yang lain. Dak, yang ni kita buat kajian dengan pria kata. Punca daripada kulit saya dulu. Bila kulit saya berdarah, bila kulit saya pecah darah ni tuan, satu badan pecah ni. Tengah ceramah ni berdarah, duk saja-saja berdarah, nak semayang berdarah. Macam orang toreh dengan pisau. Masa itulah orang kata saya dikena sihir katak puru. Heboh satu Malaysia. Sihir katak puru. Saya duk menung. Duk menung pun tak boleh sandar kat kerusi. Belakang pun pedih. Duk menung tegak lagu tu. Apalah penyakit aku ni. Orang rumah bagi kopi. Mama orang janganlah bagi kopi kat ayah ni. Sekejap kencing manis ayah naik ke apa ke. Mama lah minum. Baru saya terfikir. Katak puru pria katak. Katak puru pria katak. Ha, yang tu timbulnya idea tu. Akhirnya terciptalah kopi ala Kazim. Jadi tuan-tuan, kalau nak dapat satu idea, minta sakit katak puru. Macam-macam idea dapat. Allah Ta'ala dia nak bagi. Tuan-tuan. Jadi saya minta pada jawatankuasa masjid, ambil produk tu jadi pengedar seluruh pulau, bahagian pulau. Masuk tabung koperasi masjid. Keuntungan dia kalau ada, masuk tabung. Pah bayar duit api, bayar duit ayak jadi. Tak payah kutip derma, buat beg plastik. Tiga orang kutip beg plastik derma. Ada setengah tempat, 10 beg plastik usung. Yang balik 8, 2 hilang terus. Kita harap 3 tu balik-balik lah 3. Nah, ini insyaAllah saya tolong masjid tuan-tuan. Sebab saya seronok dengan masjid tuan-tuan. Kena ikut saya tuan-tuan. Kuliah ni, ceramah ni. Sampai tahun depan penuh. Kalau kuliah maghrib ni terikat. Saya duduk di Sabah 3 hari. Sampai semalam 12 tengah hari terus pergi Melaka. Sampai di Ipoh malam tadi 2:30 pagi. Pagi tadi saya mengajak dalam kelas. Main di sini dengan tuan-tuan. Pagi besok pukul 9 di TV3. Rakaman tanyalah ustaz. Saya kena pergi malam ni juga pukul 9 pagi. Di Seri Pentas. Malam besok patah balik sini pula dah masjid apa. Ah, dah malau. Saya kata bukan dekat-dekat kedua orang ni. La ilaha illallah. Sampai dia buat tanya ustaz nikah orang Penang apa? Astagfirullahalazim. Dia main kerap sangat ni.
Saya kata awak macam mana dia pun minta tu. Pak Sarawak minta, Pak Kedah minta, Pahang minta, tak boleh penuh. Jadi saya suka. Bila saya suka, saya kata tak apalah bagi keutamaan kat depa. Jadi tuan-tuan, seulang balik, sila jumpa dengan MZ Holding, minta kami nak jadi pengedar, bahagian pula. Tak ada orang lagi. Jadi buatlah satu koperasi ke, laman web ke, tuan-tuan boleh jual kopi ni sebab sangat bagus. Sangat bagus. Bukan untuk orang yang kencing manis je. Tak. Semua. Sebab dia tak ada gula putih. Dia cukup bagus untuk kulit. Dulu tuan-tuan tak tengok kulit saya. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan. Dengan izin Allah. Selepas saya mandi di dua telaga di Madinah. InsyaAllah bulan 2, bulan 11 ni saya pergi umrah. Tadi syarikat umrah kata ustaz, satu telaga dia pun buka dah. Hak satu lagi dia pun tutup. Dua telaga ni saya pergi. Waktu saya pergi tu tuan-tuan, tak ada siapa pun tahu telaga tu. Habis tu ustaz tahu daripada mana. Allahu Akbar. Saya tak mau cerita tuan-tuan. Saya cerita, saya teriak. Saya sedih, saya rasa sebab, saya rasa sayu, saya tak mau cerita. Saya lepas-lepas mimpi tu, terus saya bangun. Telepon PA saya, ambil tiket aku nak pergi Madinah dalam tempoh terdekat, pi cepat-cepat. Ada sungguh telaga yang saya, yang dalam mimpi tu, betul telaga ni yang tu tuan-tuan. Dengan izin Allah lega. Yang selama 15 doktor duk ambil kes saya ni, tak tahu penyakit apa, mandi, wuduk, mandi, sapu muka, hilang. Masya Allah. Saya pula lurus bendui. Bila wartawan tanya saya, ustaz berubat di mana? Di Madinah. Di telaga nu. Depa heboh tuan-tuan. Travel-travel pun tanya mana dia telaga, nama apa, tempat apa, depa pun bawa jemaah. Sesak dia di telaga tu. Arab tak bagi ya tapi dia tutup tu. Tadi saya mesyuarat, dia kata satu je telaga dia buka setiap hari Jumaat. Hak lain, hari dia tutup. Kalaulah saya tak habak ke orang hari tu, semua boleh pergi. Saya lurus benda kata. Mana saya tahu, ingatkan dia pun tak marah. Kita nak ambil tabaruk. Ambil keberkatan daripada tinggalan Nabi SAW. Barakah sungguh tuan-tuan. Dua benda ni yang saya rasa barakah sangat. Okay. Apa rasa ustaz bila ustaz mandi air? Bila ustaz minum air telaga tu ustaz rasa apa? Saya rasa satu benda besar, satu beban yang duduk dalam badan saya ni, dia terbit keluar tu terasa tu. Lepas-lepas tu ringan semua. Alhamdulillah. Orang tanya saya, ustaz tak penat ke? Dah tua bangka habis ceramah ni. Kuhulu kehilir, kuhulu kehilir. Tak, saya tak rasa apa. Ha tu, hebat tak? Jadi ambil dua benda yang saya sebut tadi ni. Salah satu dia, hak saya dapat pria kata yang buat tu. Tuan-tuan buat untuk masjid tuan-tuan. Jadikan dana untuk buat program dalam masjid insyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan tandakan di situ. Ini simpan minggu depan, bulan depan kalau ada rezeki kita baca balik ni. Jadi saya tak payah putus tek lah. Kita baca pula hadisnya tu. Macam mana cerita berbunuh sesama Islam dan fasiknya di mana. Baik, cukup sekadar itu. Saya nak piawai jauh tuan-tuan, PKL pula. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.